Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Didoakan semoga semuanya sihat. Amin. Okey, perkongsian Umi kali ini adalah sambal hijau. Sambal hijau bagi keluarga kami, kami tak berapa kuat pedas. Walaupun setiap kali makan mesti ada pedas, tapi tidak terlalu pedas. Jadi untuk mengurangkan rasa pedasnya, kami tambah cili api hijau bersama dengan lada hijau. Jadi mengurangkan pedas. Bersama tu juga kita ada bawang putih, bawang besar. Kalau nak sedap, guna bawang kecil lah, bawang merah Bombay tu, yang comel-comel tu kan. Jadi Umi ada bawang besar, jadi Umi guna bawang besar saja. Jadi selebihnya kalau nak tambah ikan bilis goreng, boleh ikan bilis goreng dan juga petai. Itu tambahan. Asasnya kita perlukan cili api, lada hijau, bawang putih dan bawang besar, dan juga minyak masak, garam serta gula. Itu saja. Okey, kita bersihkan lada. Kita tak buang habis tangkai. Kita just potong macam itu je, buang tangkai yang hitam. Bombaikan yang atas ni. Okay, setelah bersihkan lada, lada ni dah dibasuh dan dipotong tangkai atasnya, dan selanjutnya kita potong-potong sedang lah bawang. Lada-lada ni kita potong, potong-potong kasar. Nak alas plastik ni supaya senang nak potong. Lada cili ni kita potong dua je ya, supaya dia mudah dimasak. Didihkan air dan kita masukkan cili hijau dan lada hijau yang telah dipotong. Kita masukkan ke dalam air dan mendidih. Dan juga bawang putih dan bawang besar tadi. Kalau tak nak pakai bawang besar, boleh pakai bawang kecil, bawang merah kecil eh. Okey, kita biarkan dia mendidih dua kali. Baik. Nampak dia dah mendidih, dah melembut. Okey. Bolehlah tutupkan api. Selanjutnya Umi sediakan bekas untuk mesin. Kita toskan bawang lada tadi yang dah direbus, kita masuk ke dalam mesin pengisar. Ini dia hasilnya, lada yang telah Umi kisar bersama bawang. Jadi kita sediakan kuali untuk menumis. Kita panaskan kuali dan minyak. Baik, minyak dah cukup panas. Umi ada nak gorengkan dulu ikan bilis.
Baik, ikan bilis dah menggaring, boleh dah diangkat. Pelankan api. Kita gunakan minyak goreng ikan bilis ni untuk goreng kita punya lada yang kita dah mesin cili, bahan-bahan yang 4 bahan tadi. Kita masukkan ke dalam minyak yang dah kita gorengkan ikan bilis ni. Jadi minyak ni ada dah ada perasa. Okay, kita tuskan minyaknya. Dia punya lebih ramai yang minat dah dia kasar-kasar. Tadi lada cili, lada hijau, bawang besar dan bawang putih yang telah dimesin kita goreng bersama minyak yang kita dah goreng ikan bilis tadi. Ikan bilis yang goreng tadi kita asingkan supaya ianya rangup. Bila kita nak makan baru kita campurkan dengan sambal nanti. Dan begitu juga dengan petai. Petai itu kalau kita nak nak makan, kita potong-potong kecil, kita hiris-hiris, kita masukkan, kita cuma pakai sambal yang kita nak guna saja. Kita gaulkan ikan bilis dan petai. Kita masak dulu petai sekejap dengan sambal. Kemudian baru kita masukkan ikan bilis. Lada yang telah kita mesin bersama cili api, lada hijau, bawang besar dan juga bawang putih. Tadi yang dah kita mesin, kita telah kita perisakan dengan sedikit perahan asam limau dengan gula dan juga garam. Jadi ikut selera masing-masing nak rasa macam mana. Jadi kita dapat 4 rasa, iaitu pedas, masam, manis dan masin di dalam kita punya sambal. Lepas tu kita awet dia dengan minyak ni untuk sebagai pengawet lah. Kita goreng, tumis hingga garing, naik minyak. Bila dah sejuk nanti kita boleh simpan ke dalam bekas botol kaca ke bekas yang kedap udara. Kita boleh biarkan dia sejuk. Pastikan botol kita tu dah kita sterilize, dah kita nyah kuman dengan rebus dengan air panas. Bila dah cukup sejuk baru kita masukkan ke dalam peti sejuk. Bila kita nak guna, kita boleh gunakan sambal ni untuk menggoreng, sama ada nak goreng nasi, buat nasi goreng, nak makan begitu sahaja, ataupun nak makan tambah dengan ikan bilis dan apa juga petai ke jering ke yang dah direbus, dah ditumis, yang dah dilayukan. Kita just masuk saja. Umi suka buat nasi goreng lah dengan ni. Sambal ni. Nasi goreng anak-anak Umi. Kalau tak ada makanan apa-apa, ayam ke, ada ayam goreng, pakai sambal ni dah. Lepas tu buat kuah. Masak lemak putih ke. Malahan sambal ni juga kita boleh buat sambal, buat ni kuah lemak cili padi. Kita cuma tambah ambil sambal ni 2 sudu, beberapa sudu untuk bergantung pada berapa banyak kita nak masak. Lepas tu kita just tambah air dan juga santan dan kunyit. Kalau kita nak guna kunyit serbuk boleh, kunyit hidup pun boleh dimesin. Okay. Ya, ini dia sambal kita yang telah siap masak, naik minyak. Kita yang kita goreng dalam minyak gorengan ikan bilis. Jadi dalam masakan sambal kita ni ada bukan lagi 4 rasa, kita ada 5 rasa. Rasa ikan bilis, rasa sambal pedas, ada rasa masin, manis dan masam. Okey. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Apa kata like, share dan subscribe, juga tekan tombol loceng ya untuk notifikasi
video-video Umi selanjutnya di masa yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, ini dia sambal hijau Umi. Dah disejukkan dan dimasuk ke dalam bekas untuk disimpan. Bolehlah dihidangkan bersama ikan bilis dan nasi panas, juga dengan ulam, ulam-ulaman seperti timun, ulam raja dan pucuk pegaga dan sebagainya. Selamat menjamu selera.